What's up brothers, kembali lagi bersama saya Aidil FI di video Minecraft Indonesia. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang apaan ya tadi. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang trik memperbaiki item di Minecraft tanpa menggunakan anvil, melainkan kita hanya menggunakan suatu benda bernama crafting table. Jadi buat kalian yang udah penasaran dari tadi, langsung saja kita mulai intro. Ya, kita kembali lagi di rumah kesayangan kita ini. Dan seperti biasa, gue udah siapin barang-barangnya di dalam chest tersebut. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian nonton dulu yang thumbnailnya tuh seperti ini. Silahkan kalian nonton di sana. Dan ya, langsung saja kita masuk ke rumah kesayangan kita ini. Welcome Aidil FI. Oke, selamat datang ya. Oke, gue sangat berbahagia dan masih kembali lagi di penjagaan yang sama. Masih dengan penjaga yang sama, coy. Oke, langsung saja kita buka. Dan ya, ini dia alat-alat untuk memperbaiki item di Minecraft. Dan kita hanya menggunakan satu, yaitu crafting table. Dan selebihnya ini merupakan ya contoh untuk agar kalian bisa perhatikan bahwa itu alat-alat ini bisa diperbaiki. Langsung saja kita menuju ke tempat eksekusi. Oke, kita buat di sini aja. Oke, pertama tuh kalian letakkan crafting table. Dan ya, jujur aja, cara ini merupakan cara yang sangatlah mudah dan simple. Dan jujur aja, udah bertahun-tahun gue main Minecraft dan gue baru tahu trik ini sekarang. Teman gue yang ngasih tahu gue, coy. Aduh, goblok banget ya. Oke, langsung saja. Jadi caranya itu sangatlah mudah. Kalian tinggal taruh item yang rusak itu di sini. Misalnya gue pakai stone hoe di sini atau cangkul batu. Di sini udah rusak, nyawanya udah orange. Oke, sip. Yang satunya lagi nyawanya masih hijau dan kalian tinggal satukan di bawahnya. Di sini juga bisa. Di sini semuanya bisa lah pokoknya. Yang penting bendanya itu sama. Misalnya cangkul batu dengan cangkul batu. Tapi kalau cangkul batu dengan cangkul besi itu nggak bisa, coy. Oke, jadi dah. Hasilnya tuh seperti ini. Dan trik ini sangatlah menguntungkan. Kenapa? Karena nggak menggunakan XP. Dan ya, langsung baru lagi, coy. Siap digunakan lagi. Dan begitulah triknya. Tapi sedikit info bahwa trik ini tidak akan berpengaruh di benda yang sudah di-enchanted. Contohnya seperti ini. Ini gue punya panah dengan kemampuan power 5. Oke, kita taruh di sini. Dan apabila kita satukan dengan panah yang tidak memiliki enchantment atau kemampuan, maka kemampuan enchantment dari benda tersebut tuh akan hilang. Jadi gue saranin bagi kalian untuk menggunakan anvil untuk memperbaiki item-item yang mempunyai enchanted ataupun kekuatan. Oke, jadi karena di video ini cuma sekedar tips dan trik, jadi ya video ini cuma singkat aja. Lumayan buat kalian yang udah punya kuota sekarat, kalian bisa hemat kuota kalian buat nonton video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe video ini, silahkan kalian subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang udah menonton, gue ucapin banyak terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video Minecraft selanjutnya. Bye-bye.